kalau untuk mengubah semua warna, kita patokannya pakai netral. Jadi semuanya apa ya bahasanya ya? Bingung. Pokoknya, pokoknya nek kabeh ngono ki kena kabeh. Jadi semua area kena warna gitu. Tinggal coba-coba aja, sesuai feeling aja nanti utak-atiknya di situ. Tapi kalau biasanya masalahnya kelihatan banget di wajah, biasanya di antara merah sama kuning. Jadi yang saya editnya bagian merah aja. Oke, coba merah. Sayangnya ditambahin. Yang lainnya dikurangi. Aduh, apa ini? Lebih hitamnya lebih pekat atau hitamnya lebih apa ya, kita lihat sambil itu, lihat di gambar. Oke, nah saya tulis aja keterangan nanti biar nggak keliru saat di print. Kopi ini entahnya Charles bocor kopi ini sopo semoga nyorong kopi. Oh ini nih, kopi habis. Ini sambil ketik color balance. Satunya lagi selective color. Sebenarnya main feeling aja sih soal warna kayak gini. Soalnya tinta sama layar susah banget yang bener-bener apa ya, satu kalibrasi itu langsung bener gitu. Ya mungkin paling akurat pakai Apple Pro itu, sama tintanya yang bener-bener bagus yang ori. Jadi laptop pakai MacBook, terus printernya pakai printer yang tinta ori gitu. Itu aman yang kayak gitu. Tapi kalau dengan budget kayak saya nih yang carry hori gini, ya cukuplah pakai prosesor apa aja. Kita bikin satu lagi ya. Kalau ya ini soal ketajaman warna aja, atau gelap terang bisa di brightness atau saturation. Kalau ini saya main curve aja yang paling cepat. Jadi kalau warnanya udah oke, coba pakai itu aja. Sementara, saya coba lagi, satu lagi. Jadi untuk setelah pewarnaan, terang gelap, ini yang satu lagi pakai apa ya, exposure. Dan blasterin lagi. Kita main exposure. Buat tema tinta atau pertajam gambar bisa sesuai kebutuhan aja.
Jadi yang saya prefer itu saya lebih tajam gelap, sementara yang exposure saya lebih terangin aja. Oke, tinggal print. Settingannya masih sama seperti yang tadi. Oke, saya mau bikin lagi settingannya nggak di Photoshop-nya, cuman setting buat printernya. Kadang-kadang kita males apa ya, setting tiap gambar gitu ribet. Jadi nanti saya setting lewat menu di printer propertinya. Oke, masih segitu. Tarik lagi gambar. Oke. Jadi nggak perlu takutik lagi, langsung print aja. Nah, ngutak-ngutiknya di sini. Ini color control. Kita bisa langsung tarik aja, atau apa ya? Ada banyak pengaturan di situ. Jadi yang dirubah itu pengaturan pada printernya, bukan pada Photoshopnya. Jadi saya warna sayurnya saya tambahin, sementara warna merahnya saya kurangin. Jadi magenta sama kuning sama dengan merah. Saya sama ratakan aja min 5 sama min 5. Kalau sayanya biasanya antara tergantung kebutuhan aja 5 sampai 10, atau merahnya kebangetan bisa tambahin lagi terus yang lainnya dikurangin gitu bisa. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita print. Oh ya, ini. Aturannya segitu. Oke, print. Dan kita lihat hasilnya setelah kita print seperti ini. Tiap settingan beda hasil ya. Itu tergantung feeling aja untuk warna yang paling pas dengan selera Anda itu seperti apa. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Konyap krep puranya. Konyap krep nyap krep ngono bora. Iya, ya udah, kalau mau subscribe silahkan gratis. Kata.